IBL Gojek Turnamen. Sedangkan langsung dari Sritek Arena. Kali ini terpaut 1 poin, 49-48. NSA Jakarta unggul dari Satya Wacana Salatiga. Ada apa, Bung? Cik. Ya. David Kuban kali ini. Oh, sangat baik tapi gagal, masih ada Randy. Gagal. Quarter ketiga ini tadi cukup menarik, Bung, ya. Ada beberapa hal yang akhirnya Satya Wacana unggul dan kali ini juga unggul hanya satu poin. Iya, benar sekali. Satya Wacana memanfaatkan banyak sekali turnover yang dilakukan oleh NSH. Ya. Padahal di sisi lain sebenarnya Satya Wacana juga tidak efektif sekali, Bung, ya. Ada 61 tembakan dan hanya 15 yang masuk. 61 tembakan dan hanya 15. 24%, Bung. 24%. Sebenarnya ya. NSH sebenarnya 36%. Jadi sebenarnya efektivitas NSH menang, tapi ya, turnover yang membuat membuat Satya Wacana kembali mengejar, Bung. Baru saja gagal tadi. Putaran yang kedua, 51-49. Berbalik unggul Satya Wacana Salatiga dari NSA Jakarta. Wenda. Wenda. Lutfi. Masih Lutfi kali ini. 5 detik shot clock yang tersisa. Rally Pratama. Blok, Bung, dari Randy. Dapat ditepis oleh Semantiri tadi. Masih dikuasai oleh pemain-pemain dari NSA Jakarta. Lutfi. 2 point Lutfi. Masuk. 51 sama, Bung. Mulai seru, Bung, ya. Ya. Mulai berimbang kedua tim. Kali ini Andre Rorimandi dipersiapkan di pinggir lapangan. Harian. Oh, kali ini gagal. Substitution. Andre Rorimpande menggantikan Wenda Wijaya. Rally pertama. Yep. And off dengan Andre Rorimpande mencoba 3 point. Masih ada Mantiri di sana. Strip oleh Andriano. Ya. Kembali. David dibanding Nuban. Penetrasi. Nice pass. Nice foul. Vincent. Sebuah gerakan cukup bagus, Bung, ya. Yeah. Dari Vincent. Mencari foul. Menghasilkan 2 kali tembakan free throw. Vincent Sanjaya. Free throw yang pertama. Masuk. Ya. Yang kedua dari Vincent Sanjaya. Gagal kali ini. Defensive rebound Rian. Mantiri. Dan Rian kali ini. Lutfi. Nice pass. Rally. Rally. Oh, skip pass pada Andre Rorimpande sepertinya. Ya. Spin move. Ada rally di sana. Oh, nice block, Bung. Dari Cio tadi, ya. Yap. Ah, oh, sayang sekali. Gagal tadi rally. Substitution.
Hanya terpaut 1 poin unggul Satya Wacana. Salah 3 dari NSS Jakarta. Double team. Oh, Chiu. Long pass. Nice pass. Ariadi. Adriano kali ini. Jakal Irman. Oh. Step back yang baik dari. Oh, gagal. Sayang sekali. Iya, Adriano tadi ya. Benar sekali, Bung. Mantiri kali ini. Wow, oh, sangat baik. 2 point and 1. Dari baseline tadi. Cetak 2 poin. 53-51 berbalik unggul. Ya. Oh, sayang sekali gagal. Oh, ada offensive rebound Irman. Randy Ronin Pandey kali ini kembali pada Lutfi. Juga gagal Lutfi. Oh, ada Rian di sana juga gagal. Offensive rebound kembali. Masih Rian. Tepis saja oleh pemain dari NS Satya Wacana. Masih untuk NSA Jakarta misalkan waktu 9 detik. Shot clock. Kembali masuk Bung, Randy Bung. Ya. Pemain tertinggi yang dimiliki oleh Satya Wacana, 202 cm. One point game. Dan ini saja kata unggul. Andi Rolim Pandi. Lutfi. Lutfi, oh. Shooter dari NSA Jakarta, Bung. Oh, 56-52. Sudah hampir menemukan ritme kembali NSA Jakarta, Bung, ya. Benar, Bung. Dia memaksa harus melakukan itu, Bung, demi menjaga keunggulan mereka. Ya. Karena sangat berbahaya sekali. Sementara Satya Wacana sebenarnya mulai melakukan hal-hal yang sama dilakukan di kuarter 1, Bung. Tembakan-tembakan yang tidak cukup bagus dilakukan. Ya. Kemudian ada turnover. Kita tunggu saja keputusan dari kedua coach kali ini. Hanya terpaut 4 poin saja, 56-52. Satya Wacana salah 3 tertinggal dari NSA Jakarta. Ini dia adalah game yang kedua. Jadi yang pertama. Dan setelah ini masih ada pertandingan antara Bima Perkasa Jogja melawan Stapak Jakarta. Jakarta ada Rian, ada Irman, Andre Rolim Pandey, Mantri dan Lutfi. Kali ini ada Yakim Tampai, Cio Manuputi, Randy, Andriano dan David Tiberinuban. Andriano gagal. Oh, ada dorongan sepertinya dari Rian pada Randy tadi. Harusnya foul trouble. Nah, yang sekali. Ayo, defense. Rian Gavian foul trouble. Hey, bawa. Ane. Awas dia masuk dia. Namun di kuarter yang terakhir. Legal screen dari Randy. Oh, sayang sekali. Offensive Randy Prasetya sayang dari Sabah. Bantu bantu. Jangan bantu screen-nya. Andri Rolim Pandey kali ini. Dicak oleh Andriano. Wow, floater. Tam, sayang sekali gagal. Masih sangat jauh mungkin. Iya, Ali Hakim. Dicak oleh Rian kali ini. Sangat baik. Yang sampai 2 point game 56-54.
Hansa Jakarta. Masih unggul dari Satya Wacana, salah tiga. Anirolim Pade kali ini. Rian. Ini dia. Personal foul tadi di sana. Randy kembali melakukan personal foul. Pakai string dulu aja, pakai string dulu aja. Tiga bu. Ya. Masalah. Masih ada 5 menit 33 detik lagi. Kali ini baik sekali masuk. Yang pertama dari Rian. Itu yang kedua. Juga masuk. David diperintah. Yakim Tabai. Coba penetrasi kick out. Siu di sana. Yakim Tabai. Oh, hampir saja kena steal oleh. Dapat di intercept ya. Kurang baik tadi. Ani oleh Bali. Bali. Jaga oleh Radio. Ya. Yeah. Nice. Ah, sayang. Masih gagal. Ben dapat di tepis Bung ya. Sayang sekali si Ben Pen. Substitution. Ya. Kembali menarik Andreas. Terariadi. Adrianus sudah mencetak 3 poin. Pandek corner. Martini. Ya. Good. Pada Andiron yang pandek. Jangan cium warna putih. Irman. Gagal Irman. Cium. Hampir saja lepas. Masih ada pemain dari Satya Wacana tadi. Kali ini David Tuban. Juga gagal. Yang harus dicermati oleh kedua tim. Sama-sama gagal Bung ya. Andi Rolipadi pick dengan Irfan Kadim. Coba 3 point. Gagal. Defensive rebound. Nice pass. Ah, kick out. Masih ada Yakim Tapai kali ini. Memaksa sekali. Ada 2 pemain di sana ya. Iya, terlalu memaksa. Iya. Kembali kedua tim melakukan gagal untuk cetak point. Masih 4 poin. Nah, Jakarta unggul dari Satya Wacana salah 3. Skip pass. Lutfi. Balik lagi. Andre Pade, Bung. Ah, kembali gagal. Pensil di one. Steal oleh Yakim Tapai. Wow. Hampir saja, Bung. Coach Afri Medi sudah gerak sepertinya ya. Benar sekali, Bung. Kalau tidak masuk tadi. Tepat 2 poin. Andi Rory Pande. Rian. Nice Rian. Oh. Kick out kembali. Masih pada Lutfi ya. Benar sekali Lutfi. Nice Lutfi. Lolos seorang diri Lutfi. Lari 4 poin. 60-56. Yakim Tapai kali ini. Tapi dari Randy. Ya. Ya. Cio. Nice pass. Wow, 2.1. Sangat baik. Sedikit celah. Ciuman putih mampu melakukan passing dan 2.1. Tim Paul Indonesia Jakarta. Oh, substitution. Kali ini Lutfi dan Rian digantikan oleh Menda Wijaya dan Rally. Tempo semakin cepat ya, Bu. Ya. Saya buat kedua tim siapa yang akan mencuri keunggulan di sisa 3 menit ini. Oh, sayang gagal. Tama ditepis. Masih ada Randy di sana. Kembali Satya Wacana menguasai bola. Mismatch, Cio. Ya. Cio warna putih. Jaga oleh Irman kali ini. Nice defense Irman. Gagal. Sayang sekali rebound yang kurang tepat dari Randy tadi lepas. Dan
SHL Jakarta. Pordan. Masai bola kali ini. Wenda Wijaya. Ada tadi Cio tepat waktu ya mengelupas ya. Ya. Bisa yang tadi gagal. Kali ini Wenda Wijaya. 10 detik shot call yang tersisa. Wenda Wijaya. Rally. Kasih ke dalam. Goal. Lama ditepis oleh David. Dibetin Uban. Adriano sangat baik. Juga gagal kali ini. Terlalu cepat, Bu. Irman. Lock. Ada Randy, Bu, di sana, Bu. Angkat tinggi. Lupes. Juga gagal. Under 2 minutes. Kipes. Irman. Sayang sekali. Ada personal foul kali ini. Oleh David Uban sepertinya. Ya benar, Bu. Hanya terpaut 2 poin saja. 1 menit 49 detik kuarter yang terakhir. Dan perlu saya ingatkan bahwa setelah ini ada pertandingan antara Bima Perkasa Jogja melawan Stapan Jakarta. Tadi ada sequence menarik, Bu, ya. 4 kali fast break 3 2. Benar sekali. Tidak ada yang masuk, sayang sekali. Irman kali ini. Fitri yang pertama gagal. Masuk. 61-58. To fall. Masuk tambahin. Ada Adriano. Cium warna putih. Cek. Baik sekali defense dari NSA Jakarta. Oh, terlompat. Sabar, gilitan. Dan dua pemain jaga Cio tadi. 61-58. Wenda Wijaya. Still, oh tidak. Masih. Still, ditepis tadi oleh Yakim Tapai. Really? Jauh. Sayang sekali. Tepat sasaran. Time out diminta oleh Satya Wacana Salatiga. Bola ke half, Bung, ya. Bagaimana melihat Eneza mulai belum menemukan juga. Ya, sebenarnya momentum ada di Satya Wacana, tapi ya, sayangnya mereka melakukan melakukan eksekusi yang sangat-sangat buruk. Benar sekali. Tidak menempatkan diri mereka dengan posisi yang paling siap, Bung, ya. Jadi sia-sia, Bung, serangan mereka sejauh ini. Berapa kali attempt tadi, ya? Benar sekali. Terbuang begitu saja, lay up jadi air ball, terblok. Ya. 1 menit 0,9 detik lagi. Quarter yang keempat ini akan usai. 61-58. Universitas Jakarta masih unggul dari Satya Wacana Salatiga. Dan setelah ini saya ingatkan kembali akan ada pertandingan antara Bima Perkasa Jogja melawan Stapak Jakarta. Dan bukan pertandingan terakhir, ya, Bung. Ya. Masih ada satu pertandingan selanjutnya lagi. Benar sekali. Ini adalah pertandingan yang kedua di hari yang pertama. Ada 4 pertandingan dalam satu hari hingga tanggal 21. Universitas Jakarta ada Andirolim Pandi, Lutfi kali ini yang menggantikan Rally tadi. Waktu misalkan 5 detik tapi ditembak begitu saja, Bung, dan airball. Benar sekali. Coach Wahyu Widajati langsung kebakaran jenggot, Bung, ya. Ya. Pandi di mana? Iya. Oh, pada Eliakim Tampai kali ini. Cio warna putih. Penetrasi Cio. Baik. Oh, sayang sekali. Dapat dibaca oleh Hermantiri tadi, ya. Benar sekali, Bung.
Karena sudah dalam beberapa possession, Kyo tidak akan melakukan layup. Dia pasti passing. Ya, ya. Ini sudah mulai terbaca oleh pemain-pemain NSH. Kembali, Wenda Wijaya kali ini. Mismatch. Wenda Wijaya. Ah. Sayangnya sudah tim foul. Satya banyak. Salah tiga tadi. Foul trouble. Randy. Dan Wenda Wijaya membaca seperti itu, ada mid-match, kemudian ada penetrasi ke dalam dan berbuah personal foul. Benar sekali, Bu. Ya, Wenda Wijaya. Oh, gagal. Gagal, sayang sekali. Main yang banyak pengalaman. Dan sekarang sedang sibuk juga membantu perkembangan basket Indonesia di Sukabumi, Bung. Ya. Jadi sedang seperti membuat semacam akademi, Bung. Wow. Ya, time out. Diminta oleh Satya Wacana salah tiga. Sepertinya akan melakukan tembakan 3 point, Bung. Ya, mau tidak mau, Bung. Ya. Sebenarnya peluangnya masih ada, tapi mereka harus melakukan, kalaupun 2 poin mereka harus melakukan dengan cepat, Bu. Sangat-sangat cepat. Ya. Jadi skor akan 60 dengan masih ada 2 possession, mereka masih mungkin untuk menyamakan kedudukan atau bahkan unggul, Bu. Di sini mulai permainan catur ya, Bung, ya. Ya, benar sekali, ada perhitungan tepat dan strategi khusus untuk mencetak poin karena hanya terpaut 4 poin saja. Siapakah yang akan mengambil? Oh, sepertinya Arya dia, Bu. Yang kita tahu dari bahwa ada beberapa tembakan dari dia sangat baik ya. Iya benar, di kuarter 3 tadi ada 3 dari 4 maksud saya. Tembakan 3 poinnya menembus sasaran. Ya. Itu bagus. Atau mungkin Adriano mungkin jadi top scorer tim. Benar sekali. Lebih dari 20 poin dia ciptakan hari ini. Kita tunggu saja. Apa yang diberikan oleh Coach Evi Meldi. Sisakan waktu 44, 19 detik lagi. Pertandingan ini akan usai. Ada Lutfi, Adiran Pade Irman. Ada Wenda Wijaya dan Mantiri. Oh, malah Adriano yang melakukan. Kali ini Adriano, Bung. Bukan foul. Masih ada Reddy di sana. Kip Tampai. Ikal Ari-Adi. Ini, Bung. Masuk 3 point. 62-61. 1 point. Coach Elvi. Coach Meldi meneriaki, Bung, supaya tidak ada foul. Ya. Reda Wijaya. 10 detik. Kick out. Lutfi di sana. Kali ini. Shooter dari NSA Jakarta berhasil. 65-61. Sangat cepat. Lakin Tapai. Personal foul. Sudah tidak. Satya Wacana sudah tidak memiliki time out, Bu. Oh, ya. Yeah, yeah, NSA yeah. Masih ada 2 kali time out. Jadi cukup sulit bagi Satya Wacana ini. Kecuali jika ada turnover di detik-detik terakhir. Ya. Ah, sayang sekali. Ya, Kim Tampai gagal tadi. Sangat 5 detik. Gagal juga. Ya, Bobol. Coba 3 point, ya kita pahami. Ada Adriano di sana, gagal. Defensive rebound Irman. Dan akhir sudah. Pertandingan kali ini akan oleh NSA Jakarta. 65 dan 61 Satya Wacana salah 3. Baik, IBL fans.